Radio Kita ke Jakarta Fair ke Mayoran. Sini. Hotel kan gue bilang. Gue nggak. Emang keluar di toilet tapi hotel. Lu ngapain ngomong bisik-bisik sih? Ini tempat orang kaya, Roy. Tempat orang? Enggak, gua tahu tempat orang kaya. Tempat nginep-nginepnya para artis Jakarta Fair, lu bilang. Bener. Cuma gua gak mau ketemu artisnya. Cewek yang tadi duduk situ mana? Nah, makanya kita kesana dulu. Enggak, tadi duduk di situ. Nanti. Oh, gua mau kesana. Gua sulap dia ke gua. Makanya kita berisikin aja. Yaudah, ini bener nih ya. Kaca gede banget nih. Mahal kan? Mahal ya? Buh, gak tahu. Terakhir gua cek sih. Dijual juga gak nih souvenir Jakarta Fair? Nanti kita minta Bu Widi. Minta Bu Widi suruh bikin kaca nih. Paling besar nih. Kan udah gue bilang ini hotel ya tempatnya orang. Enggak Bu, kebetulan. Leon. Hai. Gantian. Oh iya. Halo. Roy, ya. Om Bet. Ah, mau nanya-nanya aja sih, Bu. Gitu. Ibu Taya ya. Ibu Taya sendiri, saya pengen tahu, Bu. Ibu tahu enggak perbedaan angka 12 dengan Ibu? Maksudnya? Perbedaannya angka 12 dengan Ibu Taya. Kalau angka 12 ada duanya. Kalau Ibu Taya? Satu-satunya. Bu, gini, kan kita dari tim Jakarta Fair lah, kita mau kenalin para netizen kami tempat menginap. Nah, Holiday Inn Express ini kan paling terkenal tuh, paling dekat. Nah, pengen tahu aja Bu, fasilitasnya apa aja sih Holiday Inn Express? Fasilitasnya, yang jelas kamar buat mobil. Nah, itu udah tahu. Nenek-nenek juga tahu. Ada hotel, ada kamar. Cakep sih, cakep. Cuma... Jebelin juga. Aduh, kan. Aduh. Kamarnya kenapa? Eksklusif? Iya dong. Oh gitu, eksklusifnya apa? Iya, kita hotel kita ini cuma 2 menit doang dari J-Expo. Cuma 2 menit dari J-Expo? Jangan sedih. Jalan Kika bisa lu. Terus. Iya, dia cantik. Iya, emang. Terus kita ada restoran juga. Soalnya kalau misalnya lagi tamu buru-buru nih, pengen ke Jakarta Fair atau exhibitornya pengen buka booth-nya, kita ada grab and go. Apa tuh? Itu kayak sarapan yang bisa di take away. Sarapan bisa grab and go. Terus apa lagi? Terus ada self service laundry juga. Bisa. Jarang kan yang ada hotel-hotel ada laundrynya tapi nyuci sendiri, gosok sendiri. Tuh. Nah, itu. Iya dong. Tuh. Gosok sendiri. Nyuci sendiri. Iya kayak lagu. Terus kata dia nih Mbak, kata dia artis-artis pengisi panggung utama band-band itu pada nginep di sini katanya. Iya pastinya. Sudah pasti ya? Iya, siapa aja sih biasanya artis-artis tuh? Biasanya itu yang udah langganan Salon Seven. Salon Seven, terus? Slang. Terus Roma Irama juga pernah. Roma Irama juga? Iya dong, Afgan. Siapa lagi ya kemarin? Afgan. Andin waktu Java Jazz. Nah yang cewek-cewek siapa aja yang cewek-cewek? Isyana Sarasvati. Iya. Terus sebelum melahirkan Raisa juga pernah kesini. Oh Raisa. Mbak Taya. Ini saya penasaran nih, misalnya saya mau nginep di sini, ada promo-promo khusus nggak sih yang ditawarin? Soalnya kan khususnya Jakarta Fair. Pas Jakarta Fair gitu. Promo khusus. Pastinya ada ya. Ada. Jadi palingan kalau saya bawa keluarga saya, ini kan momennya pas banget nih, pas Lebaran gitu kan. Takutnya keluarga saya mau ke Jakarta Fair sekalian mau nginep di sini gitu. Bisa banget. Pastinya. Apalagi nih dia nih keluarganya dia nih dari Papua soalnya. Banyak ya. Iya. Tujuh anak sih. Oh, lu udah punya anak mama? Enggak. Lu ngomong katanya jomblo. Jomblo depan Taya doang. Oh gitu. Hidungnya kayak perosotan anak SD ya. Gitu. Mancing banget. Oh iya. Terus Mbak Taya, apalagi kira-kira yang bisa ditawarkan dari Holiday Inn nih? Jelas paket-paket kamar kita ada nih khusus untuk Jakarta Fair pastinya. Terus? Terus sama kita juga ada paket meeting. Oh, ada ruangan meetingnya juga. Iya,
ada 5 ruangan meeting yang bisa dipakai untuk meeting. Oh. Untuk social event juga, misalnya birthday, arisan gitu. Oh gitu. Terus kan saya kan emang kalau sehari aja nggak olahraga tuh badan pada sakit. Oh, gitu ya. Itu ya, fitness ada. Ada ya? Kita free komplementer untuk kamu yang in-house. Oh gitu, itu free? Free dong. Wah itu tuh. Boleh diajak nggak ke sana, Mbak? Ntar dulu gua kan masih mau ngobrol, lu masih mau nge-gym aja, kayak lu nge-gym aja deh. Gak mungkin sih. Gak mungkin sih, gak kelihatan kan. Kalau saya kelihatan kan? Tuh, gue gini tuh kata dia. Gue cuma liat matanya, hati gue udah berdebar cepat. Karena emang jantungan ya? Oh iya. Ini lokasinya kan juga lo bilang di belakang panggung utama. Itu dari kamar katanya bisa kelihatan. Iya. Konser. Oh iya, view-nya itu bisa kelihatan. Mbak Taya punya 2.000 gak? Buat parkir di hatinya Mbak. Iya. Gak nyangka, jago. Iya kan, jago kan. Iya, kayak gitu-gitu. Boleh ya? Ya udah langsung aja yuk Mbak. Kemana? Yuk ke pelaminan. Ya. Iya, kan gak ya? Terus Le, lu mau nanya lagi gak? Gua mulu nanya. Bukan mau nanya, memberikan statement. Apa sih statementnya? Lu masih ingat kita bicarain pesta kembang api gak? Mm-mm. Masih ingat? Bisa nonton dari sini. Caranya? Hotel. Caranya? Ya sewa hotelnya lagi. Oh. Bayar, bayar. Seriusan itu bisa? Bisa, bisa. Oh gitu. Nonton fireworks dari hotel ini. Dari kamar hotel. Gitu. Oh, bisa nonton fireworks dari sini ya? Bisa. Mbak mau enggak nonton sama saya? Bisa aja lu. Enggak, lu kan udah punya tugas. Anak. Tugas. Ya si Mbak Taya kan, Mbak Taya masih single ya? Single katanya tuh kan. Single-singlein. Oh iya. Itu maksa. Ajak jalan ke mana kayak gitu? Yuk Mbak Taya. Kemana? Hatimu. Anak udah dua, kelakuan masih kayak gini. Lu kayak lagunya Anggun, apa? Tua-tua keladi. Udah sih. Ayo siap. AC hotel gini. Oh gini. Adem kan? Iya, biasanya nginep di kos-kosan. Iya. Nah, by the way, sosial medianya ada nggak sih? Ada dong. Instagramnya apa Holiday Inn Express? Instagram Holiday Inn Express adalah @holidayinnexpressgexpo. Tuh. Tuh diga. Ada di sini tenang aja. Bisa tuh diketik di sini. Itu aktif ya? Aktif dong. Tuh, kalau mau ada info-info promo, promo hotel, update di situ ya. Tuh, Le. Keluarga lu main Instagram enggak? Friendster mainannya keluarga dia susah. MySpace. Mbak, makasih banget ya. Kapan-kapan nanti saya main lagi ke sini. Enggak usah ngajak dia tapi enggak apa-apa kan? Iya. Yeah, kita udah. Kita dinner-dinner gak apa-apa kan? Boleh tuh. Gue pengen dinner sama dia. Lu kan udah punya bini gak bisa jadinya. Tuh closing. Ya. Sobat JFK. Kita gimana? Lu juga closing. Oh. Gue lupa soalnya cara closing. Oke Sobat JFK. Terima kasih udah ngikutin kita nih seharian nih. Ditemenin sama Mbak Taya juga. Nih kalau mau yang kenal Mbak Taya datang aja ke Holiday Inn Express. Di area J Expo Kemayoran. Dekat kok, 10 menit doang dari Jakarta Fair ya? 2 menit aja. Ya ampun. Gak kuat. Jalannya maksudnya tuh. Jalannya deket banget. Tuh, pokoknya stay tune terus di channelnya Ngobrol Santuy Jakarta Fair Kemayoran. Mbak Taya jangan lupa subscribe juga tuh channelnya. Iya. Punya YouTube kan, nonton YouTube kan? Punya. Nah, ya udah. Makasih ya Mbak Taya. Makasih. Saya kapan mau ketemu orang tua Mbak Taya bisa enggak? udah yuk. Bikin malu lama-lama gitu. Ya. Dadah, makasih ya Mbak Taya. Bye. Ayo kita ke Jakarta.